Ini yang kata Nabi, pembersih kolbu adalah zikir. Nah, pertanyaannya ya, ibarat teh ini kan rohmu, ya, ya, teh ini rohmu ya. Rohmu tetap suci, roh nggak pernah kotor ya. Yang kotor adalah kolbumu. Nah ini gelasmu ini loh, wadahnya rohmu ini loh, ya. Yang kata Nabi, setiap kesalahan anak Adam akan meninggalkan noda di kolbumu, bukan di rohmu loh ya. Contohnya begini, nah kelihatan nggak? Ini contohnya, betul nggak? Gak kelihatan? Dah, biar. Nah, contoh gini ya. Inilah contohnya ya. Dan saking banyaknya kesalahanmu, sehingga kolbumu tertutup dengan hijab dosamu. Rohmu tetap suci. Rohmu tetap terhubung dengan Allah. Awalnya loh ya. Tapi karena ini kemudian terbungkus, sudah gak nyambung sudah. Maka zikir itu membersihkan. Yang dibersihkan apa? Kolbumu loh, ini loh. Nah, tapi ya sekarang saya tanya, kolbu sama akal tinggian mana? Maka logikanya noda di kolbumu bisa dibersihkan dengan akal, saya tanya. Karena tinggi mana dimensi kolbu sama akalmu? Nah, jelas kan? Kecuali kolbumu dibersihkan dari faktor dimensi yang lebih tinggi. Itulah kenapa manusia harus mendapatkan nur Allah. Kan ayatnya ada itu. Apa sih nur Allah itu? Nurun ala nur. Yahdillahu linnurihi mayyasha. Itu ada yang membawa, yang dia di dunia disebut utusan. Ini kekeliruan ulama dunia menganggap gak ada utusan. Ya biar sajalah. Biar kita disebut sesat ya biar saja ya. Kalau mereka gak mau selamat ya sudah ya. Kita dakwah itu kita sendiri aja lah. Udah gak usah berantem sama di luar ya. Udah gak perlu lah. Kau gak mau percaya sudah. Ini dakwah untuk diri sendiri ya, untuk internal kita ya. Cuma disiarkan di YouTube itu aja ya. Ya gak percaya silakan ya. Nah, seluruh prosesnya Nabi, Aulia Allah, para Rasul dan sebagainya lewat ini semua. Makanya belum ada sholat. Karena apa? Sholat itu bisa berdiri dengan zikir, aqimish sholat lidzikri. Karena kenapa kok zikir? Itulah agar kau itu terhubung nyambung. Bahasa kuno memang ingat. Itu memang bahasa kuno. Bahasa sekarang Mr. Tem sebut apa? Nyambung. Nyambung apanya? Gelombang dan frekuensinya. Itu karena kau beserta. Kau sama istrimu, kau sama kawanmu jangan ya, mau ke Jakarta misalkan, atau mau ke Ternate misalkan, atau kemana ya, jika kau beserta dia, temanmu itu, maka arah dan tujuanmu sama enggak? Nah, kau sama istrimu, arah tujuanmu sama enggak? Gelombang dan frekuensimu sama enggak? Kalau enggak sama, itu enggak satu frekuensi dan enggak nyambung. Contohnya kau ngomong sama orang tidur, itu enggak frekuensi, enggak sama. Kalau kau beserta dia, berarti kau itu ada di saluran gelombang dan frekuensi yang sama secara metafisik.